Dalam video yang sebelum ni, kita dah tunjuk macam mana nak buat design overall menggunakan Elementor untuk WordPress kita dari header, footer, single, archive dan sebagainya. Tapi andai katalah kita nak buat satu page yang tidak menggunakan template tu, kita nak pakai something from scratch. Jadi kita nak buat satu page, kita boleh buat satu page baru di sini. Dan ini sebab first time tak apa, kita abaikan, kita buat title dulu my demo. Lepas tu mungkin kita same draft lah surround. Ok, tengok kat sini permalink dia, situ ada macam my demo, dah ada permalink. Now kita boleh teruskan dengan edit with Elementor. Ok, sebelum kita edit with Elementor, apa kata kita tengok apa rupa dia sekarang, setakat sekarang ini macam mana rupa dia. Setakat sekarang ni rupa dia macam ni lah. Dia akan pakai template yang kita buat tadi, yang dalam video yang sebelum ni, sebab dia guna single punya template. Tapi kat sebelah sini kita boleh ikon yang kecil ni, settings ni, kita nak pastikan kita jangan pakai default layout. Kita pakai, kita ada sini option sama ada canvas, okay, ataupun full width. Okay, kita ambil full width dulu. Saya nak tengok, nak tunjukkan apa perbezaan full width dengan canvas. Okay, kalau full width bermakna dia akan pakai header dan footer yang telah kita gunakan untuk whole site tadi lah. Jadi sekarang rupanya macam ni, tengah-tengah ni sepatutnya ada content tapi tak ada content dan tak ada margin padding, jadi dia akan terus rapat header dengan footer ni. Kalau kita letak a bit of content here, kita letak heading lah contohnya, letak hello. Ok, kita pun publish. Apabila kita publish, kita tengok kat preview ni ada hello tu kat situ. Alright. Now, ini beza. Ini kalau kita pakai full width. Kalau kita pergi kat settings ni balik, kita pakai canvas. Canvas bermakna seolah-olah satu canvas kosong. Kita mula from scratch, apa kita nak design, kita punya suka hatilah. Alright. Jadi dia tidak akan pakai header dan footer template yang kita buat tadi. Ini rupa dia. Okay. Jadi contoh kalau kita nak buat dekat sini dan kita nak mula from scratch, saya buat contoh kalau kita pakai canvas lah. Kita boleh delete yang ni. Kita boleh pakai template. Kita pakai blocks. Contohnya kita nak pakai header kita sendiri, kita nak buat header baru. Ini template yang barulah. Okey. Jadi kita boleh drop down, kita pilih header lain. Contohnya kita nak pakai header yang berlainan sedikit. Pakai yang ni je lah, insert yang ini. Ok, so dah ada header kat situ. Jadi header ni kita boleh klik dan mula customize lah. Yang ini boleh tengok dekat sini, ini adalah icon list. Icon list ni dia susun secara horizontal. Kita boleh klik begini kalau nak susun menegak. Tapi dia buat cara begitulah. Ini kita punya logo tadi tu. Dan ini kita punya menu. Okey. Andai kata kita tak nak benda ni, yang ni kita delete je lah. Pun hilanglah dia. Tinggallah kita header yang atas ni sahaja. Kemudian kita boleh letak content. Tapi apa kata kita tambah section. Kita tambah je footer terus baru. Kita pilih kategori footer. Carilah footer yang agak-agak sama style dengan dia tadi tu. Insert yang ini. Okey, jadi ini ada header, ada footer. Dan kita boleh klik yang ni, kita tambah section baru kat atas ni. Jadi ada header, ada footer, content kita kat tengah-tengah ni. Yang ini kalau kita nak buat manual ni, kita boleh buat manual lah. Okey. Biasanya kita akan letak section baru dulu. Katalah section ni kita buat satu macam landing page kan. Yang kosong gitu. Lepas tu kita letak kita punya heading. Ini adalah satu pengumuman penting. Anda semua mesti beri perhatian.
Itu buat kononnya macam headline lah eh. Jadi dekat styles kita boleh ubah, kita pakai font yang cantik sikit. Sekejap eh, lambat sikit dia nak loading dia punya font punya rupa tu. Tu ada sikit-sikit. Let's see, kita pakai macam Aladdin ni. Color kita tukar color yang beige-beige macam tu juga. Yang agak-agak lebih kurang lah. Lepas tu kita besarkan saja. Lepas tu kat content ni tadi kita buat align center. Dan mungkin kat sini kita boleh tambah margin atas. Kita pecahkan dulu atas letak 50. Alright. Now, dekat bawah ni bolehlah kita letak gambar contohnya. Letak image sikit. Kita boleh klik sini, pilih image apa yang ada. Saya tak tahu apa image yang saya ada. Ni gambar masa jom web dulu. Okey, kita insert. Besar sangat ke? Okey, kat sini kita always ada box maximum 1100 pixel lah. Okey. Yang ini boleh ke kita edit? Large thumbnail medium, tengok yang medium ni. Okey. Lepas tu kalau kita nak tambah spacer, kita ada spacer sini. Ada spacer ke? Tu dia. Tak spacer. Spacer 50 pixel cukup lah. Dan mungkinlah kita nak tambah a bit of text content bawah gambar ni. Itu dia. Just nak buat demo. Lipsum. Ambil lah sedikit 5 paragraf dan sebagainya. Kita ambil semua ini. Op. Okey, itu dia. Copy. Mungkin di sini kita boleh select, paste, ganti dia terus. Tengok bila visual jadi macam mana. Kalau tidak berpuas hati, boleh juga kalau kita nak nak tukar style dia ke, ataupun yang ni macam terlalu lebar ke nak baca, kita boleh advance, kita buat a bit of margin to the left and right. Kosong, right, tambah 50, alamak, silap. Kosong, bottom pun kosong, left right ada 50, tak cukup, 150 lah. 150, macam menarik sikit. Okey, tapi kita nak pastikan bila dekat mobile dia akan full lah. Kita tengok kat mobile kita tak nak dia ada margin tu tadi kosong balik. Jadi tengok balik dekat kalau full okey, kalau mobile pun okey, kalau tablet agak-agak tablet kita bagi ini kosong, lepas tu jadi instead of 100 dan ini pun 100, left and right 100. Okey lah eh. Okey, jadi kita boleh test. Ini mobile. Yang ni besar sangat pula bila mobile. Okey, kita header ni, kita update header pula. Tekan header ni. There you go. Okay, tukar bila dekat mobile. Pasal tu cukup lah. Okay, kita test kalau dekat desktop, kalau dekat tablet, kalau dekat mobile. Okay lah, mungkin dekat mobile ni pun dah tak perlu spacing banyak sangat. Top ni kita bagi 20 je lah. Alright, update. Jadi kita boleh tengok balik dekat di sini eh.
Alah-alah macam ni lah rupanya. Jadi bila tengok kat sini, sebab kita pakai canvas page template tadi dekat settings, dia tak ambil header dengan footer kita. Tapi kalau kita pergi dekat home page, dia rupa dia masih macam ni lah. Tapi kalau kita pergi dekat my demo tadi, tidak ada header dan footer tadi lah. Kita pakai canvas. Kita pakai canvas tadi. Okey, baik, itu sedikit sebanyak ringkasan macam mana kita guna template, page template, macam mana kita nak guna header dan footer, dan macam mana kalau kita tak nak guna header dan footer. Harap-harap ini mendapat manfaat lah.